بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau panjenengan masih ingat, kita sampai kepada pembahasan mengenai taksimatul alfad atau pembagian lafad di dalam mantik. Perlu diketahui bahwasanya sebenarnya mantik tidak ada hubungannya dengan lafad, karena lafad berhubungan dengan bahasa dan mantik tidak membahas bahasa sebenarnya, tapi membahas mengenai cara berpikir. Hanya saja manusia sebagai makhluk sosial, dia dituntut untuk suatu saat memindahkan apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang di dalam otak dia, untuk ditransfer dan dipindah kepada orang lain. Sementara kita dan orang lain tidak memiliki kemampuan untuk melakukan telepati, memindahkan apa yang kita pikirkan kepada orang lain, karena itulah kemudian kita dituntut untuk menyediakan sarana untuk mentransfer apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Sarana itu haruslah sarana yang mampu mentransfer secara sempurna apa yang kita pikirkan, sehingga orang lain menerima persis seperti apa yang kita pikirkan, paling tidak mendekati, sangat mendekati apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Karena itu kemudian komunikasi berjalan dengan baik ketika kita mampu menemukan wasilah yang tepat, wasilah yang sesuai, yang mampu menyampaikan keinginan kita kepada orang lain. Karena itulah membahas mengenai penggunaan bahasa, penggunaan lafaz di dalam kehidupan kita sama pentingnya dengan pembahasan tentang bagaimana kita memahami sesuatu, mencerna sesuatu dalam otak kita, dan suatu saat kita perlu untuk memindahkan kepada orang lain sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Sehingga pembahasan mengenai lafaz menjadi penting, bahkan lebih penting dan lebih sulit ketimbang pembahasan mengenai materi dasar mantik itu sendiri. Karena tidak semua orang memahami seperti yang kita pahami, memahami apa yang kita inginkan, demikian seterusnya. Kalau panjenengan masih ingat, kita sudah membagi lafaz ke dalam beberapa bagian. Pembagian lafaz berdasarkan lafaz satu memiliki makna satu, lafaz satu memiliki makna banyak, dan seterusnya. Itu pembagian yang pertama yang menghasilkan lafaz mukhtas, lafaz mustarak, lafaz manqul, murtazal, dan lafaz majaz. Pada pembagian yang kedua, kemarin kita membahas mengenai at-taraduf dan at-tabayun. Pembahasan mengenai lafaz lebih dari satu, ada lafaz lebih dari satu yang memiliki makna satu, yang kemudian kita sebut dengan sinonim, dan ada lafaz satu yang lebih daripada satu, yang masing-masing memiliki makna khas, yang kemudian kemarin kita membahas mengenai al-mithlan, al-mutakhalifan, dan al-mutaqabilan, di mana al-mutaqabilan kita pun membagi menjadi empat, yaitu taqabul an-naqidain, tanakut, yang kedua taqabul al-malaka, yang kedua taqabul al-malaka, yang ketiga taqabul al-zidain, dan yang keempat adalah taqabul al-mutadzaifain. Malam hari ini kita akan masuk beberapa pembahasan masih berkutat di dalam lafaz, akan tetapi malam hari ini kita akan membahas mengenai pembagian lafaz berdasarkan
Apakah dia memiliki jus ataupun tidak memiliki jus? Apakah ia merupakan susunan atau dia merupakan lafaz tunggal? Perlu antum ketahui bahwasanya ketika kita membicarakan mengenai mufrad yang artinya tunggal, banyak yang rancu antara makna atau yang dimaksud dengan mufrad di dalam mantik dan mufrad yang disebutkan di dalam nahwu ataupun sharaf atau ilmu bahasa. Al-mufrad di dalam mantik itu ketika satu lafad itu tidak tersusun, artinya dia cuma satu huruf saja. Misalkan, jadi pengertian mufrad itu ada dua. Yang pertama adalah yang memang tidak memiliki bagian. Misalkan, kalau dalam bahasa Arab, kita misalkan mengenal, kalau kita memerintahkan orang untuk misalkan jagalah, kita mengatakan qi dari kata waqo ya qi, kemudian kita mengatakan qi satu huruf saja. Nah, itu termasuk di dalam kalimat atau kata yang mufrad atau kata tunggal. Itu yang pertama. Nah, di dalam mantik yang namanya mufrad adalah yang memang tidak memiliki bagian, tidak tersusun, bukan merupakan susunan. Yang kedua, yang dimaksud mufrad dalam mantik adalah mungkin tersusun secara lughah, secara bahasa, dia merupakan susunan atau murakab. Ada tarkib, ada susunan di situ, ada konstruksi di situ. Akan tetapi, bagian lafadznya tidak menunjukkan bagian maknanya. Misalkan sebagai contoh, lafadz Muhammad. Lafat Muhammad itu dia terdiri atas bagian-bagian, yaitu mim, ha, mim, dal. Tapi itu disebut mufrad. Kenapa? Karena bagian maknanya tidak, bagian lafatnya, maaf, bagian lafatnya tidak menunjukkan bagian maknanya. Misalkan, mim tidak menunjukkan tangannya Muhammad, ha tidak menunjukkan kepalanya Muhammad, mim tidak menunjukkan bagian tubuh Muhammad, dal tidak menunjukkan bagian tubuh tertentu dari Muhammad, maka itu namanya mufrad. Terdiri atas susunan-susunan, tapi sebagian daripada lafad tidak menunjukkan bagian maknanya. Nah, sekarang, ada satu contoh misalkan Abdullah. Abdullah ini termasuk mufrad atau murakab? Termasuk tunggal atau susunan? Nah, perhatikan di sini, nanti kita akan melihat perbedaan antara istilah ini di dalam mantik dan istilah yang sama di dalam bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Abdullah. Abdullah itu terdiri atas atau tersusun atas dua kata atau dua kalimat dalam bahasa Arab, yaitu Abdun dan Allah. Nah, Abdullah ini itu disebut murakab atau susunan. Karena apa? Abdun itu artinya hamba, Allah itu artinya Allah, yaitu Al-Khaliq, Rabb, yang kemudian memiliki makna hamba yang dinisbahkan kepada Allah, Abdullah. Maka ini termasuk murakab. Kenapa? Karena lafadznya itu Abdullah, menunjukkan bagian lafadznya, menunjukkan bagian maknanya. Lafadz Abdun menunjukkan makna si Abd atau si hamba tadi itu. Lafadz Allah menunjukkan Allah Azza wa Jalla. Abdullah, maka bagian lafadznya menunjukkan bagian maknanya. Abdun, hamba, Allah, Allah. Tapi perhatikan, kata yang sama, susunan yang sama, Abdullah, di dalam mantik, itu bisa menjadi mufrad atau tunggal. Ketika Abdullah ini adalah nama orang, misalkan. Di mana nama orang itu ketika saya mengatakan Abdullah,
artinya adalah seseorang, karena nama itu dinisbahkan pada seseorang. Maka abdun yang merupakan bagian bagian lafat tidak menunjukkan bagian makna, karena abdun tidak menunjukkan tangannya orang ini, kakinya atau dan sebagainya. Allah juga tidak menunjukkan bagian tubuh daripada si orang yang kita maksud. Maka Abdullah ketika dia menjadi nama seseorang, di dalam mantik dia termasuk dalam mufrad dan bukan susunan. Karena la yadullu juz'ul lafz al-lafz la yadullu ala juz'il makna. Karena bagian dari susunan itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Nah, kita akan baca apa yang disampaikan oleh Syekh Ridho Mudhafar di dalam kitab mantik ini. Jadi taksimatul alfat, yaitu lafat, pembagian lafat berikutnya, kita masuk ke pembagian lafat yang ketiga, yaitu pembagian lafat menjadi mufrad dan murakkab. Yanqasimul lafzu mutlaqan. Lafaz secara umum itu dibagi, ya, yang disebut secara umum atau secara mutlak itu tidak dibahas apakah dia termasuk satu lafaz punya makna banyak atau makna satu seperti kemarin. Ini secara umum bahwa semua lafaz itu dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murakkab. Mufrad itu tunggal, tidak bersusun, sementara murakkab adalah sebuah konstruksi terdiri atas lafad-lafad. 6. Ya, ini yang pertama adalah mufrad. Wa yaqsud al-mantiqiyun bihi, dan para ahli mantik dengan yang dimaksud dengan mufrad menurut ahli mantik adalah yang pertama, al-lafdzul ladzi la juz'a lahu, adalah lafaz yang tidak memiliki juz atau tidak memiliki bagian. Seperti ba, huruf ba pada kata bilqalami, katabtu bilqalami. Saya menulis dengan pena, bi itu satu huruf sehingga dia jelas mufrad karena dia tidak tersusun dari sekumpulan apa huruf yang merupakan bagian-bagiannya. Atau kata qi, misalkan qaf saja, qi itu yang artinya jagalah, ini jelas dia juga merupakan mufrad. Itu yang pertama yang dimaksud dengan mufrad menurut para mantiqiyun atau ahli mantik, ulama mantik. Yang kedua, al-lafdzul ladzi lahu juz'un. Nah, lafad yang kedua, lafad mufrad yang kedua adalah lafad yang memiliki bagian-bagian. Jadi kalau tadi jelas tidak memiliki bagian, hanya satu aja, ki, huruf ki atau bi, huruf ba. Yang kedua adalah al-lafdzul ladzi lahu juz'un. Lafad mufrad adalah lafad yang memiliki bagian. Jadi lafadnya itu terdiri atas beberapa bagian. Illa anna juz'al lafzi la yadullu ala juz'il ma'na. Hanya saja bagian lafad itu tidak menunjukkan bagian makna. Jadi lafadnya secara nahwu adalah murakkab, tapi secara makna dia mufrad. Misalkan tadi ketika Abdullah itu dijadikan nama orang, tidak membahas nisbah antara hamba dengan Tuhan, tapi nama orang. 6. Hina huwa juz'un lahu, di saat dia menjadi bagian darinya. Misalkan Muhammad, Ali, Qara'a, Abdullah, Abdul Husain, dan seterusnya. Muhammad itu mufrad, padahal dia ada susunan mim ha mim tal. Nah, kenapa dia mufrad? Meskipun dia bersusun, dia tetap mufrad karena susunan lafad atau bagian lafad tidak menunjukkan bagian makna. Mim tidak menunjukkan kepala, ha tidak menunjukkan bagian-bagian tubuh yang lain, dan demikian pula seterusnya.
Seperti juga Abdullah, seperti kita tadi terangkan bahwasanya Abdullah ketika menjadi nama, maka dikatakan oleh Syekh Ridha Mudhaffar, wa hadani al-akhirani, dan dua contoh terakhir yaitu Abdullah dan Abdul Husain, idza kana ismaini, jika keduanya adalah nama, li shakhsaini, dua orang, artinya dia nama seseorang. Jadi Abdullah itu nama orang, Abdul Husain itu nama orang. Fa anta la taqsud bi juz'il lafzi, maka Anda tidak bermaksud dengan bagian lafaz yaitu abd wallah dan Allah, atau abd dan al Husain, Anda tidak memaksudkan di situ adalah maknan aslan. Jadi tidak memaknakan juz-juz itu sesuai dengan nisbahnya. Jadi ketika jenengan dengar kata Abdullah, jenengan langsung ke seseorang. Lain ketika saya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Abdullah wa rasulullah. Nah, itu jelas abd itu hamba, maknanya bagian lafadz menunjukkan bagian makna. Allah itu bagian lafaz juga menunjukkan bagian maknanya. Tapi ketika menjadi nama seseorang, maka Abdullah itu menjadi mufrad di dalam mantik. Kenapa? Karena abdun tidak menunjukkan bagian tubuh si Abdullah, orang namanya Abdullah. Lafaz lafzul jalalah pun tidak menunjukkan bagian daripada tubuh si orang bernama Abdullah atau Abdul Husain itu. Jadi tidak sama sekali tidak bimakna. Artinya tidak bimakna abdun. Sebagaimana lafzul jalalah juga tidak bimakna jalalah. Dia menjadi nama. Menjadi satu yang mufrad yaitu nama. Hina ma taj'al majmu'al juz'aini dalan ala dhatis syakhs. Ketika Anda menjadikan keduanya yaitu abdun Allah atau abdun dan al-Husain, ketika Anda jadikan keduanya sebagai sesuatu yang menunjukkan nama seseorang, bukan nisbah seseorang dengan Tuhannya, seseorang dengan junjungannya, tapi menjadi nama satu orang. Ini mengingatkan kita pada murtajal. Ya, ketika kita menamai anak kita, sebenarnya itu murtajal, karena tidak ada hubungannya. Kita jadikan itu sebagai sesuatu yang seperti isim alam, isim khusus untuk nama seseorang, dan itu tidak ada hubungannya dengan tarkib atau murakab pada pembahasan kita. Wama mitlu hadal juz illa ke harfi mim. Kalau sudah nama orang, maka abdun itu nilainya sama dengan huruf mim pada Muhammad, sama dengan huruf ha pada Muhammad, sama dengan huruf ha pada Muhammad, itu sama. Wa ma mithlu hadzal juz'i illa ka harfi mim, seperti huruf mim min Muhammad, wa harfu qaf min qara'a, seperti huruf qaf pada kata kerja qara'a. Sama artinya mufrad ketika susunan itu menjadi nama seseorang, bukan lagi bimana nisbah tapi bimana susunan, maka itu menjadi mufrad. Naam. Fi mawdi akhar qad taqulu Abdullah. Pada kesempatan yang lain, barangkali suatu saat panjenengan mengatakan Abdullah, tapi yang dimaksud dengan nama orang. Tapi adalah nisbah antara hamba dengan Allah, hamba dengan junjungannya Al-Husain misalkan. Maka wa ta'ni bi 'abdin, dan Anda maksudkan dengan kata 'abd makna hul mudhaf ilallah, makna nisbahnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala, kama taqulu Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Itu Abdullah betul-betul bimakna hamba yang dinisbahkan kepada Allah, bukan nama orang. Wahina idzin yakunu na'atan, saat itulah ini menjadi na'at la isman. Ini sekarang tidak menjadi kata benda, nama seseorang, tapi menjadi na'at, menjadi penisbahan, pensifatan. Nisbah lebih kepada idhofah, diidhofahkan.
isman wa murakkaban. Kalau saat kita contoh yang terakhir yaitu Muhammad Abdullah wa Rasuluh, maka Abdullah murakkaban la mufradan, dia murakkab atau susunan dan tidak mufrad seperti ketika menjadi nama orang. Mudah-mudahan bisa difahami ya, insyaallah. Amma laukulta Muhammad bin Abdillah, tapi ketika panjenengan mengatakan Muhammad bin Abdillah, artinya Abdillah nama orang, yaitu ayahanda Nabi Muhammad, fa Abdullah mufradun, maka Abdullah itu mufrad karena dia nama orang. Huwa ismu Abi Muhammadin, yaitu nama dari ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan fal mufradu indal mantaqiyu huwa, maka yang dimaksud dengan mufrad menurut ahli mantik, ulama mantik, pakar mantik, artinya atau yang dimaksud adalah al-lafzul ladzi laisa lahu juz'un yadullu ala juz'i ma'nahu hina huwa juz'un, adalah lafad yang tidak memiliki juz, lafad yang tidak memiliki juz yang menunjukkan juz maknanya, lafad yang tidak memiliki bagian yang menunjukkan bagian maknanya ketika ia menjadi bagian di situ. Nah, jadi meskipun murakkab, meskipun tersusun secara nahu, secara nahu sorof, secara tata bahasa itulah murakkab, susunan, tapi secara mantik, selama susunan itu bagian-bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya, maka susunan itu tidak bermakna susunan, tapi tetap bermakna mufrad, bermakna tunggal. Misalkan seperti susunan itu menjadi nama seseorang dan bukan menjadi nisbah antara lafad pertama dan lafad kedua, seperti misalkan mudhaf mudhaf ilaih, kalau kita melihat di dalam bahasa Arab itu mengenai mufrad. Bagaimana dengan murakkab? Saya kira tinggal dari penjelasan tentang mufrad kita bisa paham apa itu murakkab. Al-murakkab atau yang sering juga disebut dengan al-qaul, ucapan. Wa huwa lafdhul ladzi lahu juz'un yadullu ala juz'i ma'nahu, adalah lafaz yang merupakan bagian. Ya, atau susunan gini aja, atau susunan lafaz yang menunjukkan bagian-bagiannya menunjukkan bagian maknanya. Huwa lafdhul ladzi lahu juz'un yadullu ala juz'i ma'nahu hina huwa juz'un. Mithlu al-khamru mudhir. Misalkan ketika saya mengatakan al-khamru mudhir, bahwa khamr itu menimbulkan mudharat. Maka fal juz'an, maka dua bagian yaitu al-khamru dan mudhir, atau al-khamru dan menimbulkan mudharat, yadullu kullu minhuma, masing-masing menunjukkan lafaz tadi itu ya, menunjukkan bagian lafaz tadi menunjukkan bagian maknanya. Al-khamru menunjukkan makna khamr, al-mudhir menunjukkan makna tersendiri yaitu menimbulkan mudharat. Nah, maka di situ itulah murakkab. Nah, jadi kalau kita simpulkan sebenarnya al-murakkab atau al-mufrad atau mufrad dan murakkab di dalam nahu itu sedikit berbeda dengan murakkab dan mufrad di dalam mantik. Atau dengan kata lain, yang dimaksud mufrad dan murakkab tunggal dan bersusun di dalam ilmu mantik berbeda dengan mufrad dan murakkab di dalam ilmu nahu. Nah, jadi harus dibedakan. Kalau di dalam ilmu nahu yang namanya mufrad, ya mufrad. Kalau murakkab, ya murakkab, di mana di situ ada dua bagian, ya ada susunan, baik itu
sempurna atau tidak sempurna. Yang jelas ketika ada dua kata digabungkan itu menjadi murakkab kalau di dalam nahwu. Tapi tidak di dalam mantik, belum tentu. Ketika lafad, dua lafad digabungkan, minimal ya, dua lafad digabungkan, dan masing-masing bagian lafad menunjukkan bagian makna, maka itu murakkab. Tapi ketika sebanyak apapun lafad itu, ketika bagian lafadnya tidak menunjukkan bagian maknanya, maka sepanjang apapun susunannya, itu dianggap sebagai mufrad. Karena dalam mantik hubungannya dengan makna, bukan dengan tarkib lafzi, bukan susunan katanya ada berapa banyak, tapi seberapa susunan atau bagian-bagian dari susunan itu menunjukkan bagian maknanya. Ketika masing-masing susunan menunjuk masing-masing unsur yang menyusun atau bagian yang menyusun susunan itu menunjukkan bagian maknanya juga, seperti zahaba aliyun ilasuk, Ali pergi ke pasar, itu murakkab. Kenapa? Ali itu ya Ali, pergi ya pergi, ke ya ke maknanya, suk ya suk, yang merupakan bagian susunan ini, bagian-bagian lafadznya menunjukkan bagian maknanya. Kecuali kalau panjenengan memberikan nama kepada seorang, namanya Aliyun Dahaba Ilasuk. Sepanjang itu tetap mufrad, karena Anda sudah menjadikan susunan lafad itu tidak lagi mewakili susunan makna, tapi menjadi satu makna mufrad, yaitu nama seseorang atau seseorang, meskipun namanya panjang. Ali pergi ke pasar, zahaba aliyun ila suq, dan seterusnya. Mudah-mudahan keterangan ini memberikan tambahan pengertian, tambahan pemahaman akan ilmu mantik. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita kepada bab-bab selanjutnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.